Halo teman-teman, mumpung minggu ini kita libur, jadi kita akan upgrade semua bonsai-bonsai biar semakin cantik bentuk-bentuknya. Kita akan upgrade semua ya. Ini bonsai sakura mikro kita akan upgrade juga. Ini bonsai sentigi kita akan upgrade dia juga. Kira-kira nanti jadinya bagaimana? Lihat satu-satu bonsai yang akan kita upgrade. Ini bonsai Kimeng on the Rock. Kita juga akan upgrade dia. Kita bentuk dia lagi. Biar dia tambah bagus nanti. Nah, ini bonsai 1000 bintangnya siap, nanti saya akan ganti sepatu atau kita ganti dengan pot penjing. Gimana tampilannya kalau sudah di atas pot penjing atau sepatu barunya? Terjunannya ini kita tata yang lebih bagus lagi agar dia semakin oke. Nah, ini sang simburnya. Untuk sementara kita belum upgrade karena ini baru habis upgrade kemarin. Udah mulai muncul tunas baru. Dan tinggal kita rapikan. Ini hasilnya juga lumayan mantap. Saing simbur lokal. Ini bonsai saing simbur lokal teman-teman. Ini kita beralih ke bonsai santigi lagi. Ini saya pindah groundnya di pot plastik full media pakai pasir malang teman-teman. Ini ada sekam padi dan pasir malangnya, dan ini adalah Dekastar, pupuk Dekastar. Ini ada beberapa batang pohon sentigi yang lagi saya ground dengan menggunakan media pasir malang dan menggunakan pupuk Dekastar. Ini dia. Ini pohon anting putri. Saya juga lagi ngeground di dalam bokor menggunakan full pasir kali dan pasir malang. Dasarannya saya pakai sekam padi. Nah, ini juga pupuk yang saya pakai. Saya menggunakan pupuk Dekastar. Ini dia anting putri, bahan-bahan anting putri. Ini teman-teman ada Hokianti Mikro. Ini dia Hokianti Mikro. Saya grouping dia dan sudah mulai padat
kita akan upgrade lagi agar dia lebih bagus. Di belakangnya ada Sidogore, tampil buncin juga. Nah, ini ada Iprik yang masih liar. Ini Iprik Raff, teman-teman. Belum saya upgrade, ini biar batang cabang-cabangnya besar. Kita los dulu, baru kita upgrade dia. Semakin subur. Hokian Timitro. Ini ada lagi bahan santigi, udah kropos juga, udah bagus. Kita akan upgrade juga, kita upgrade dia biar dia lebih bagus lagi. Kita rapikan batangnya, mumpung lebur, kita upgrade semua bonsai-bonsainya. Ini ada bonsai sisir. Ya, ini kita akan arahkan dia, kita bentuk dia agar dia tambah cantik. Ini ada bonsai kimeng mame 20 cm lebih dua. Kita akan rapikan juga. Mantap.